Sedih betul pasangan pengantin ini. Tenda hajatan pernikahan mereka diterjang angin puting beliung. Akibatnya, pesta resepsi digelar di tenda darurat, dilansir Detik Sulsel. Peristiwa ini terjadi di Dusun Dua Ponrawe, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini viral di media sosial. Tenda pengantin terlihat roboh dan rata dengan tanah gara-gara angin ribut pada sore hari. Warga membersihkan tenda, padahal tenda itu hendak digunakan untuk pesta pernikahan. Dekorasi yang sudah dipasang haruslah ikut bubar dihempas angin. Dua pasang pengantin yang menikah adalah Andri dan Umrah serta Fani dan Citra. Iya, pesta terpaksa dilaksanakan di tenda darurat akibat tenda pelaminan roboh rata dengan tanah, ungkap Kepala Dusun Dua Ponrawe Abang saat dikonfirmasi Detik Sulsel. Abang mengatakan tenda darurat yang dibangun untuk resepsi hanya muat untuk 40 orang. Kondisi tersebut membuat banyak pengantar pengantin dan tamu undangan tidak masuk ke pesta. Simak kabar selengkapnya soal kabar pesta pernikahan yang luluh lantak dihempas puting beliung ini di Detik Sulsel. Hujan deras disertai angin puting beliung menerjang kawasan Sidrap, Sulawesi Selatan. Sebanyak 10 rumah di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap porak-poranda akibat terjangan angin. Angin puting beliung itu terjadi dari arah utara mengarah ke timur, kemudian puting beliung itu kembali mengarah ke utara dan menerjang permukiman warga, kata Lemang, warga Desa Sumpang Mango, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan.